Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Akhirnya Toyota Vios 2023 ataupun Toyota Vios baru saja diperkenalkan dengan memperkenalkan design baru, platform baru, chassis baru, suspension baru, harga baru. Segala-galanya adalah yang baru. Jadi untuk video kali ini ramai yang bertanya kepada abang, dikatakan bang, berapalah pula gaji minimum yang saya boleh beli? Berapa pula bulanan yang saya kena bayar ni? Memandangkan harga naik. Bukan sikit tanda perempuan eh. Harga naik boleh tahan jugalah. Boleh tahan. Serius boleh tahan. Jadi untuk video kali ini, macam biasalah abang akan ceritakan berapakah gaji minimum yang kau kena ada untuk kau beli Vios yang baru. Berapa pula bulanan yang kau kena bayar. Dan berapakah harga kos servis yang kau kena bayar daripada awal keluar kita sehinggalah 100,000 kilometer. So macam biasalah. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, bagi anda yang baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan loceng dan follow juga sosial-sosial media kami, IG, Facebook, TikTok, Pandu Laju. Okey, yang pertama kita akan cerita dulu berapakah spek yang ada. Kalau Vios yang terdahulu, Vios sebelum ni dia ada 4 varian iaitu J, E, G dengan GR. Okey? Di mana untuk Vios yang baru ni cuma ada 2 varian saja iaitu E dan juga G. Di mana kedua-duanya adalah menggunakan kotak gear DCVT. So, yang pertama, berapakah gaji minimum yang membolehkan ataupun melayakkan anda untuk membeli Vios yang baru? Okey, yang pertama, gaji minimum adalah RM3,000 dan ke atas. Dan berapa pula bulanan yang kita kena bayar dan berapa pula harga untuk Vios baru? Okey, so kita akan buat pengiraan dengan bayaran down payment 10%, loan 9 tahun dan juga interest rate lebih kurang dalam 2.8%. Okay, yang pertama, kita ambil yang paling low spec sendirilah. Tak adalah low spec sangat. Iaitu 1.5 liter E-spec. Di mana untuk harga dia adalah RM89,600. Di mana bulanan yang kau kena bayar untuk 9 tahun, bulanan dia adalah RM935. Dan seterusnya, kita ambil yang paling high spec pula. Iaitu 1.5G. Harga dia adalah RM95,500. Di mana harga bulanan dia, sebulan kau kena bayar RM997. Okey, so kita dah cerita gaji minimum, kita dah cerita berapakah bulanan, kita dah cerita juga berapakah harga kereta. Next, kita akan cerita untuk kos servis kalau kau dah beli Toyota Vios. Okey, di mana untuk servis Toyota Maintenance Package, dia ada 2 jenis tau. Di mana dia kategorikan sebagai 2. Satu, penggunaan biasa iaitu setiap 6 bulan ataupun 10,000 kilometer. Yang kedua adalah jenis yang heavy duty. Di mana kau perlu servis setiap 3 bulan ataupun 5,000 kilometer. Tetapi kita tolak ke tepi yang heavy duty sebab kebiasaannya orang yang beli Vios ni tak adalah dia masuk. Orang katakan pergi balon masuk hutan dan sebagainya kan. Ataupun biasa beli Grab, okey. Beli Grab pula. Jadi Grab, okey. Tetapi kita abai yang tu, tapi kita ambil yang standard iaitu setiap 6 bulan ataupun 10,000 kilometer. Okey, servis yang pertama adalah 1,000 kilometer. Di mana untuk 1,000 kilometer ni biasanya free. Tetapi untuk yang ni kena bayarlah. Di mana antara benda yang kau kena tukar adalah minyak hitam iaitu dia gunakan synthetic formulation motor oil iaitu 4 liter. Harga dia adalah RM139. Dan selain daripada itu ada windshield washer iaitu pencuci dia punya windshield iaitu RM3 iaitu optional. Nak boleh, tak nak pun boleh. Dan seterusnya kita ada juga disinfection iaitu RM12.11. Dan seterusnya, benda yang wajib kau kena tukar adalah oil filter, RM38.60. Dan selain daripada itu, ada juga drain plug gasket, RM2.80. Manakala untuk labor free dan juga tax adalah percuma. Dan berapa pula harga kau kena bayar untuk 1,000 km? Ini yang kau kena bayar iaitu RM195.51. Okey, servis seterusnya adalah 10,000 km. Dan untuk 10,000 km, dia adalah sama seperti 20, 30, 50, 60, 70, 90. Semua adalah benda yang sama. Semua adalah harga yang sama. Kiranya dalam erti kata lain, major service adalah setiap 40,000. 40 dengan 80,000 itu adalah major service. Tetapi yang abang sebut tadi tu, 10 sampai 90 itu adalah servis biasa. Benda wajib, minyak hitam RM139. Dan selain itu untuk windshield washer RM3 optional, nak boleh tak nak boleh. Pembasmi kuman RM12.11. Sama juga, nak tak nak
Tak nak pun boleh. Dan selepas tu, oil filter RM38.60. Dan selepas tu, dia ada drain plug gasket juga, iaitu RM2.80. Apa yang membezakan antara 1,000 km dengan sekarang ni? Perbezaannya, dia ada labour fee dan juga dia ada SST, kiranya service tax lah. Di mana untuk labour fee dia adalah RM97.50 dan untuk SST adalah RM5.85. Dan harga service yang kau kena bayar untuk 10,000, 20, 30, 50, 60, 70, 90, harga yang kau kena bayar adalah RM298.86. Dan seterusnya, major service pula. Tadi kita dah sebut, yang ini kita sebut yang major service. Major service adalah setiap 40 dan juga 80 dan juga seterusnya lah 120 dan sebagainya. Untuk yang ni banyak sikit yang kau kena tukar, di mana sama macam biasa, minyak hitam kau kena tukar. Lepas tu untuk windshield washer, untuk pembasmi kuman, untuk oil filter, untuk drain plug gasket, semua adalah sama. Dan dekat sini dia ada pertambahan beberapa benda, iaitu minyak brake, iaitu RM20. Selain daripada itu, dia ada pertambahan dari segi air cleaner filter element, iaitu RM118.35. Dan seterusnya, untuk yang ni labour fee dia mahal sedikit, iaitu RM130. Dan untuk service tax dia adalah RM7.80. Dan total harga yang kau kena bayar untuk major service RM40,000 dan juga RM80,000 adalah RM491.66. Dan ada satu fakta tambahan yang kau kena take note, di mana untuk major service ke RM80,000, Toyota dia ada recommendedkan untuk kau tukar beberapa benda. Antaranya adalah super long life coolant, iaitu 3.7 ke 3.8 liter, iaitu air coolant, RM106.50. Dan selain daripada itu, dia ada juga suruh kau tukar radiator drain plug O-ring, iaitu dia punya gasket juga, iaitu RM17. Dan selain daripada itu, kau kena tukar filter dekat fuel pump, RM258.15. Dan yang terakhir adalah dekat orang katakan ring O untuk for the fuel pump juga. Okey, di mana untuk yang ni harga dia adalah RM12.60. Dan untuk kesemua ni kau kena tambah almost RM400. Tadi 400 lebih, 400. So kiranya kalau kau ambil sekali yang ni, hampir 900 yang kau kena bayar. Tetapi untuk ini optional. Nak boleh, tak nak boleh. Kalau tak nak, kau orang boleh buat dekat luar. Tak ada masalah. So, servis seterusnya adalah servis yang terakhir, iaitu 100,000 km, di mana benda wajib minyak hitam RM139. Untuk windshield washer RM3. Untuk pembasmi kuman RM12.11. Oil filter RM38.50. Drain plug gasket RM2.8. Labour fee RM97.50. Dan untuk service tax adalah RM5.85. Okey, untuk RM100,000, Toyota pun ada recommended juga untuk tukar beberapa benda. Antara benda yang Toyota recommended agak adalah minyak CVT, harga RM218.50. Dan selain daripada itu, untuk gasket drain plug untuk kotak gear, iaitu RM2.80. Dan yang terakhir adalah tukarkan spark plug, iaitu palang pencucur, iaitu Iridium spark plug. Sebiji harga RM69.10. Kau kena tukar 4 biji. Ya, harga dia adalah RM276.40. Dan tambah dengan labour fee RM65 dan juga service tax RM3. Total yang kau kena bayar dekat sini almost RM500 lebih. Campur dengan service tadi, untuk RM100,000 kalau kau tukar, plus minus almost RM900. Best kan guna kereta? Jadi selepas hampir 5 tahun guna kereta ataupun 100,000 km, berapa pula harga yang kau kena bayar? Selain daripada harga loan, harga rotek, harga insurans dan sebagainya. Untuk 100,000, kita dah tolong kau kira kan, jangan risau. Untuk 5 tahun, kalau tanpa ambil recommended daripada Toyota, total kos servis yang kau kena bayar adalah RM3,569.71. Dan kita baik hati juga, kita bahagikan kepada 5 tahun ataupun 60 bulan, sebulan kau kena bayar lebih kurang RM59.40. Orang akan fikir, okey murah, RM59.40. Yang itu kalau sebulan bang. Okey, kalau kau ambil sekali dengan package yang dicadangkan tadi tu, recommended by Toyota, of course lah, kereta baru kena ikut babe. Nanti takut white warranty, betul tak? Kan? Takkan nak sambil luar, betul tak? So, untuk yang ni, kau kena bayar adalah RM4,530.56. Ada perbezaan almost RM1,000 daripada sebelum kau ambil recommended dengan selepas kau ambil recommended. Dan kita baik hati juga, kita bahagi juga dengan 6 tahun ataupun 60 bulan, 5 tahun ataupun 60 bulan, sebulan yang kau kena bayar adalah
RM75.50 sahaja. Macam boleh beli kan? Tak mahal kan? Memang tak mahal. Sebab untuk harga yang kita cakap tadi tu, tak termasuk dengan benda-benda wear and tear. Contohnya macam tayar pancit pula. Dah lah tak ada tayar spare. Kena tahan. Ini kan? Kan, tapi bayar tayar kit kan. Kalau tayar kit kena beli lagi. Ha, tu tak kira lagi. Kod-kod pula benda-benda lain. Minyak lagi, tol lagi, brake pad lagi. Orang katakan kalau kau suka drift, macam-macam lah. Benda-benda wear and tear tu tak kira lagi brother eh. Tak senggu lagi. Banyak benda tak kira. Memang best beli kereta baru. Tapi bulanan itu yang kita nak bayar. Insurans tak, tak kira lagi. Kalau kita sampai besok pun tak habis lah. Okay. So, itu sahaja kos servis yang kau kena bayar. Berapakah gaji minimum yang kau kena bayar. Berapakah bulanan kau kena bayar. Dan berapa juga kos pemilikan yang kau kena bayar. Jika kau memiliki Toyota Vios. Daripada awal sehari keluar, hari pertama keluar kereta. Sampailah ke 100,000 kilometer. So, macam biasa lah. Kalau nak kita orang buat video-video yang lain, boleh komen dekat bawah. Nanti kita akan cuba buat. Kita akan cuba bawakan kepada anda. Dan macam biasa bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih lah subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk tekan loceng. Follow juga social-social media kami. Pandu Laju, IG, TikTok, Facebook, segala mana ni. Termasuklah pergi kat website kita. www.pandulaju.com.my. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.